Saya tengok-tengok dulu sekejap, saya tengok atas aku besarnya bangunan sekejap. Ali nak join ke tak ni? Mana Ali ni? Hey Ali, 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 cepatlah Ali. Okey, dah datang dia, dah datang dah. Okey. Kejap ya. Saya off dulu kejap. Lepas ada. Jangan juga ya, saya nak ambil benda. Okey. Nah, sekarang saya ditemani Ali, guys. Aduh, alhamdulillah rabbil alamin. Okey, saya apa memang. Kabar, Jak? Hey. Sihat, sihat, sihat. Alhamdulillah sihat, sihat. Alhamdulillah sihat, sihat juga. Okey, assalamualaikum, tengah tunggu nak solat. Okey, salam Cak. Okey, hadir bosku. Lagi Muar Johor. Okey, dari Muar Johor selalu sihat dan terus berkaya anak-anak rantau. Okey, amin. Terima kasih doanya dan terima kasih buat kawan-kawan semua. Ni Ali dah datang ni. Macam mana khabar Ali ni? Aduh, sihat ya. Eh, ni kat mana ni? Kedai, kat kedai ke? Bukan, dekat rumah. Oh, kat rumah. Kat bilik lah, kat bilik eh. Tengah baru selesai layan customer lah. Alamak, Ali ni ramai sangat lah customer dia tu. Alhamdulillah. Bagilah saya kan. Okey, dah bagi tahu ni barang dah sampai. Eh, dah sampai. Alhamdulillah. Kemarin masa saya buat konten tu, saya janji dengan Ali nak bagi belangkon ni, belangkon ni. Bolehlah dibuka tu, dibuka. Lepas tu apa nama tu? Dipakailah, okay. Pakai. Ni ada putis tu ramai. Ali tak ramai customer ke? Alhamdulillah ramai daripada ramai dia, ramai. Bolehlah sekarang ni petang ada slow-slow sikit macam tu. Alhamdulillah. Tengah sikit dah. Eh sekarang dah tutup eh? Dah tutup dah. Anu tu apa tak, nama tu? Tutup. Cuma ada tinggal 10 biji. Oh 10 biji. Okey. Ni dia saya bagi belangkon, belangkon guys. Jadi buat kawan-kawan yang nak order ni boleh jugaklah. Dekat datang kat Malaysia pun boleh ni. Murah je. Tak sampai RM50. RM50. Tak mungkin jual ni. Ada jugaklah kalau kawan-kawan nak saya boleh hantar. Okey, kawan-kawan tadi kan. Okey, mantap. Boleh dibuka lah tu. Kita cuba tengoklah Ali ni kalau pakai itu macam mana eh. Tak tahu muat ke tak. Seronok tak? Seronok tak? Allah. Eh muat, muat tak muat? Muat. Wow. Nah ininya di kedepanin nih, ini nih. Ah. Seliwirnya di kedepanin dong. Oh, enggak gitu, enggak gitu gini. Ada. Allah. Oke. Juga, Cak. Oke. Padu nih. Boleh sambil lihat nanti pakai ini. Ah iyalah, macam orang solo nanti kan. Wow. Oh ini salah punya ke? Kalau orang aha. Punya tu dia tiga punya. Aha, segitiga kan. Ada yang nak juga tu. Assalamualaikum. Okay, alhamdulillah semoga COVID ini segera dihilangkan lah. Amin, dari amin. Eh Ali nak pergi Malaysia lagi tak? Nak pergi tapi melancong lah. Kalau ada sikit nanti. Aha, amin. Assalamualaikum insyaAllah. Okay, nak solat dulu asal. Okay, sila solat dulu guys. Cuba kat sini dah ada semua dah asal kat sini lah. Cuba kawan-kawan yang belum solat, solat dulu. Lepas tu join lagi. Okay kan. Nak sambung kerja boleh juga. Tak apa kan. Saya memang ada masa. Apa? Sambil tengok sini
Okey. Sebab masa sekarang ni anak sedang tidur semua, jadi boleh live stream. Kalau tak tidur, tak adalah live stream macam ni kan. Ha, macam tu lah saya buat masa je. Masa slow, okey macam tu. Ni Ali dah laku berapa ni? Apa dia? Roti canai. Roti canai adalah alhamdulillah sekitar 100 macam tu, 200. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Teringin nak ke Jakarta dan Bandung. Boleh-boleh. Kalau yang tradisional Madura punya macam mana, cak? Okey, saya saya akan share kat sini lah. Share apa tu? Share video. Macam bukan video lah. Okey. Kalau nah, macam ni, macam ni, saya bagi tunjuk kat kawan-kawan ya. Ah, boleh tengok ni. Ah, bentuk dia macam ni. Ni Madura punya ni. Ada yang macam ni, ada kalau biasa macam ni Alia. Ni kalau Madura tu macam ni guys. Nah, ada yang macam ni. Macam tu. Nah. Dia ada macam, tapi dekat belakang tu dia macam berdiri ke atas ya. Ah, berdiri ke atas. Bukan nah, apa nama tu? Aha. Dia tak berdiri tak ke bawah tapi ke atas dia. Macam tu. Ha. Tak ke bawah ke atas. Orang Madura punya. Betul, betul. Tapi saya nanti nak cari juga ni, Jak. Iyalah, kena carilah. Ada yang macam tanjak. Ya, ada macam ni. Ni macam Jawa Timur. Kalau Jawa Timur memang macam ni, dia memang beza lah dengan Belangkon. Kalau Belangkon tu beda lagi. Tapi kalau khas Madura tu macam ni lah. Aha, macam tu. Jadi kawan-kawan boleh tengok kan. Okey Ali, kita nak buat apa ni? Nak buat reaction apa ni? Reaction macam sinyal tak okey lagi je kat sini. Alamak. Memanglah dekat sana kan memang teruk sangat kan. Tapi kalau kat sini alhamdulillah lah. Teruk sangat. Aha. Kalau berdua macam ni boleh je. Ya, kalau kita berdua bagi macam apa tu nama tu video, baru dia memang lepas. Macam susah sikit. Okey, nah kawan-kawan, Allahu Akbar, jatuh. Telefon terbang. Okey, buat kawan-kawan semua ni boleh komen lah kita nak buat apa ni. Baru je masuk, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang bentuk macam tu. Ya, betul. Salam dari Johor. Salam jugalah MD Zaimi. Okey, ada kawasan Oyens, Budis, Azlina Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua ni, kawan-kawan semua ni, sehat kan? Biasa suku-suku yang tinggal di pesisir mesti topi khasnya unik-unik, betul lah. Memang kalau saya tengok kawan-kawan yang dekat Ponorogo lah, semualah kawasan-kawasan yang Jawa Timur tu memang bagus-bagus kalau saya tengok lah. Live reaction ke ni? Nak buat tapi boleh kawan-kawan bagi saran kepada saya sehingga ni saya punya tak tinggi-tinggi sangat macam orang nak kahwin. Weh, itu apa tu? Tanjak kan? Ha, tanjak orang Melayu. Aha. Senanglah. Eh, saya tak punya. Kalau ada yang tu boleh pakai. Okey.
Boleh boleh. Live reaction apa ni sekarang? Saya boleh boleh apa nama tu kawan-kawan share lah. Tapi saya ada satu video ni yang memang saya nak tengok lah. Ni daripada Abang Fauzul Hakim. Tajuk dia Malaysia buat rakyat apa nama tu? Buat mudah rakyat. Ternyata okey, sangat aman dan tenteram. Tapi kalau kawan-kawan ada request, boleh-boleh. Kalau boleh react video horror pada malam. Malam saya macam, tapi kalau malam tu saya tak boleh tau. Kalau malam tu memang sebab anak-anak kan. Aha, anak-anak tidur, anak-anak tak tidur lah kalau malam tu. Sebab jam sekarang pun tidur kan. Jam sekarang tidur, lepas tu tak tidur lagi sampai jam 12. Nanti saya nak buat cerita horror apa yang saya pernah alam jam. Oh boleh sekarang lah share, tak apa. Azik. Okay, cuba sekarang cuba kita kita. Nanti sambil sebuah video macam pergi ke mana. Aha, okay okay. Okay Ali, mungkin kita mungkin tanya-tanya lah pasal apa ya? Pasal apa yang dekat Malaysia tu? Pasal apa ya? Mall, mall. Dah berapa kali pergi pasal ke mall kat sana? Kalau saya pergi ke KL dulu cuma berapa kali ya? Boleh dihitung jari je kot sebab jauh kan daripada tempat saya ke SCC tu. Okay. Jadi cuma berapa kali, sekitar 8 kali macam tu lah. Tapi pergi sana tu tak beli-beli pun, cuma hantar kat saya macam tu. Tengok-tengok macam tu eh. Nah. Kalau di Indonesia pernah masuk dekat mana? Kalau pasar-pasar raya kan? Pasar raya atau apa? Mall itu? Indonesia. Aha, di Indonesia. Indonesia. Aha. Pernah masuk mana? Saya ke Jakarta tak pernah sampai, Cak. Ke Surabaya saja pernah sampai dulu ya, masa itu. Tak pernah masuk dekat shopping-shopping sekali pun tak pernah masuk dekat Indonesia. Okey. Berarti pertama kali di Malaysia lah tu. Bentar, Cak. Dipanggil Mak, Cak. Bentar, Cak. Okey. Jadi ternyata ini Ali ini belum pernah masuk, guys. Belum pernah masuk ke, kalau di Malaysia apa namanya ya? Pasar raya atau mall? Mall, kalau di sini mall sih. Oke, Cak, nanti react top Malaysia bisa enggak? Boleh-boleh. Kalau Melayu bahasa khas topinya dulu mengikut bentuk kapal-kapal mereka. Sebab tu namanya tanjak, sebab diambil dari perkataan tanjakan kapal. Oh, dari bentuk tanjak akan tahu kapal dari mana mereka datang. Okey, macam tu. Baru masuk ni, Cak. Tak kenal lagi siapa yang sebelah Cak tu. Ini Ali. Ali tu Ali Indo Malaysia channel dia. Kita pernah buat apa nama tu podcast bersama . Sebab ada yang komen. Sorry, Cak. Tak nampak macam tu. Okey, tak apa. Ali ada di Malaysia ke di Indonesia? Ali ada di Malaysia. Mal bahasa Indonesia. Inggris. Saya dah okay. Setiap bulan balik daripada Malaysia. Okey. Senanglah. Macam mana perasaan Ali pertama kali masuk ke pasar raya tu? Ya, dulu mula-mula masa bujang je saya pergi ke Malaysia masuk mall tu memang seronok sangat sebab baru-baru lagi kan. Lepas tu ditambah lagi saya tak pernah pergi ke shopping macam tu. Okey. Jadi macam mana? Maksud ekspresi awal tu macam mana? Saya tengok-tengok je, mana tengok atas tu besarnya macam tu. Okey. Tapi mula-mula dulu pergi ke mall tu tak beli apa-apa. Cuma diajak jalan je sama kakak saya. Okey, jalan-jalan lah macam tu kan. Okey, line daripada Ali ni memang sedikit bermasalah tau. Jadi memang semalam pun kita dah nak buat konten macam tu, nak react bersama. Tapi line kat sana tu susah sangat, teruk sangat. Sebab daripada tu tak jadilah.
Nah, saya tengah live macam ni, Ali, hey nak join? Okey, okey, tak apa, join. Sebab memang tak tahulah, memang teruk sikit lah. Sekarang ni harusnya kan memang 30 megabit per second kan, kalau dekat sini tu. Sekarang turun jadi 24 je, 20 je macam tu. Memang teruk sikit. Okey, Cak, ni ada Okey, tak apa. Live tak apa. Okeylah, sambung bila masa boleh. Ali dah nak out ni. Okey. Kenapa ada customer ni? Okey, terima kasih Ali. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya, Cak.